pagi ini kita mau mengawinkan lagu madu betina dengan jantan. Oke, ikuti aku ya. Kayaknya kita harus pakai ini dulu deh. Kayak langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi. Oke. Sip. Kita tunggu beberapa hari, baru nanti kita bisa lihat hasilnya gimana. Dan ini adalah hasil dari perkawinan secara buatan ya, jadi bukan secara alami dari kayak kupu atau kumbang atau gimana, tapi ini kita secara manual. Jadi hasilnya seperti ini guys. Ya ini labu madu ya guys, import. Lalu kita akan pergi ke tomat dulu ya. Ini kalau tomatnya kita lagi lihat tomatnya sudah mateng, jadi kita harus petik. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Lihat herbal, herbal organik banget ini kan, sehat. Dan kita lihat dulu di sini cabenya. Taktik juga ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan buat masak di rumah, nggak usah beli. Sekarang kan musim corona guys, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Kita ambil besok buat masak. Ah, dan ini adalah balet. Ini adalah oyong. Oh yang gede banget kan guys, ini gede banget kan, seger. Terus kita ke sini ada labu. Coba deh, besar mana kepalaku sama labunya? Anda bisa lihat sendiri. Ada lagi guys, kita ke sini ya. Ini ada terong tapi sudah tua kayak aku tua. Ini ada lagi. Aduh, ada blunggon, takut. Lunggan, bye. Ding ding ding. Ding 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 ding. Ya lagi. Kita jalan ke sini. Ada blonceng. Blonceng guys. Ini guys, bloncengnya. Ah, ada mbaknya cuci-cuci. Lagi, mbak. Nih guys, ada banyak guys. Ini guys. Nah, ini ada lonceng. Seperti lonceng. 1 dan 2 3. Ini adalah hasil lockdown PSBB Corona kemari guys. Jadi kita adakan kebun-kebunan seperti ini, ada lahan kosong tapi agak serem. Ya, hasilnya lumayan untuk lihat-lihatan senang-senang setiap hari guys. Biar kita enggak jenuh di rumah, oke? Okay? Bye. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.